bukain seperti ini. Ya, sip. Ini langkah kedua setelah dilubangin, dibersihkan bagian luarnya saja, jangan bagian dalam, nanti bocor. Pasangan ini sih seperti ini, jadi tidak susah pakai alat berat, tapi kita pakainya karet ini sih loh. Ini nanti masuk ini patah tangkapan. Oke, kita tata seperti ini dengan lubangnya. Jadinya seperti ini nih. Nah, ini yang mekanisme utamanya. Nah, ini dalamnya. Sini masuk keluar. Nah, ini keluar. Nah, ini pompanya ada di sini. Inilah filter mini Oponix untuk sistem ras skala. Bisa dipesan di kami. Nah, yang ini dari ember atau kolam atau bak ikan lah, ini masuk. Bak kolam atau ember atau bulu gambar bisa ini masuk ke ini. Nah, dari sebelah sana itu adalah pompa. Ya, sip ya.